zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tapi dalam buku sejarah dia tutup. Dia sebut hukum kanun Melaka. Apa isi kandungannya? Bagi anak murid di sekolah tahu apa isi kandungan undang-undang hukum kanun Melaka. Hurai satu-satu. Baru, oh tu dia, undang-undang hudud zaman tu. Begitu juga undang-undang adat istiadat 99 negeri Perak sudah terkandung undang-undang hukum jenayah hudud, kisah dan takbir. Tapi British datang dalam perjanjian Pangkor, dia buang semua undang-undang istiadat 99 diganti dengan undang-undang British. Jadi tuan-tuan, bila kita nak kembali kepada undang-undang hudud, undang-undang jenayah Islam, kita bukan buat benda baru. Benda yang dah dibuat dulu, tok nenek kita, moyang kita dah buat dah. Bukan benda baru, kita nak kembali kepada hukum Allah. Kemudian ada orang kata pula, kan? Dia kata, kalau laksana undang-undang Islam ni, akan menyebabkan berlaku tidak adil. Orang Islam kena gerak tangan, orang kafir tak payah. Kena penjara, kena sebat. Dia timbulkan keraguan. Orang Islam kena sebat 100 kali. Orang kafir diberi pilihan untuk ikut undang-undang Islam atau undang-undang yang sudah sedia ada. Tak adil. Dia rasa dia lebih bijak daripada Allah dalam mengukur keadilan. Orang Islam yang direjam sampai mati masuk syurga. Orang Islam yang dipotong tangan diampun segala dosa-dosa. Orang Islam yang disebat 100 kali watan kerana berzina, 80 kali watan kerana minum arak, Allah ampun dosa, dia jadi ahli syurga. Orang kafir kena rejam sampai mati dalam neraka juga. Orang kafir kena potong tangan, neraka juga. Orang kafir kena sebat 100 kali sebatan berzina, neraka juga. Jangan nampak keadilan itu hanya di dunia. Keadilan Allah di hari akhirat. Kan? Kalau macam tu, orang Islam makan babi kena sebat, orang bukan Islam makan babi tak kena sebat, tak adil lah. Babi kena sebat. Orang Islam minum arak kat kedai disko, orang bukan Islam pun minum, tangkap orang Islam kena sebat 40 kali rotan minum arak. Orang bukan Islam terlepas, oh tak adil lah. Kalau macam tu, tak adil jugalah semayang ni. Eh, kami je kena semayang, mereka tak semayang pun. Kami je kena pergi haji, mereka tak pergi haji. Ha, sebut habis. Tak adil semua. Bila kita berpegang dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena faham keadilan Allah. Jangan nampak mahkamah dunia semata-mata, mahkamah akhirat itu yang maha adil. Kerana hakimnya ialah Allah. Atas dunia ni manusia boleh terlepas. Tambah pula hari ni tuan-tuan, undang-undang hudud belum dapat dilaksanakan lagi dengan pelbagai sekatan. Sekatan yang sedia ada. Bila dibicarakan di mahkamah tu. Hari ni mahkamah tinggi okey dah. Pergi mahkamah rayuan, ikut habis. Lebih baik, tak payah buat mahkamah tinggi, kita buat mahkamah rayuan je. Sekiranya kes diadili dalam mahkamah Islam, tuan-tuan. Sebagai ulama, bila sebut dalam kes liwat, kes rogo, termasuk dalam undang-undang hudud. Walaupun sebagai pendapat ulama, masalah liwat dan rogo ni masuk dalam kes ta'zir. Maknanya tuan-tuan, undang-undang jenayah Islam boleh menyelesaikan segala masalah. Tapi hari ini bila undang-undang British digunapakai tuan-tuan, hakim ni dia tak takut Allah tuan-tuan. Mahkamah bukan mahkamah jenayah Islam, hakim-hakimnya tidak ingat kepada Allah. Dia meninggalkan takwa kepada Allah. Dia lupa tentang kita.
akhiratku, di padang mahsyar, di hari akhirat. Hakim apabila dia lupa kepada neraka Allah, dia boleh menjatuhkan hukuman mengikut kehendak pemerintah. Itulah dunia, tuan-tuan. Tetapi apabila undang-undang Islam dapat dilaksanakan, hakim nak jatuhkan hukuman, dia yang pertama, dia bukan takut Perdana Menteri. Dia bukan takut jawatannya dipecat. Bukan dia takut dia disingkirkan, dia dibuang ke Sabah Sarawak, dia tidak dinaikkan jawatan, dilucutkan jawatan jadi mahkamah seksyen, mahkamah rayuan, turun ke mahkamah seksyen gendak atau mahkamah penghulu lagi gendak. Apabila hakim tidak takut kepada Allah, kerana dia pun tahu ni undang-undang buatan manusia, dia takut kepada manusia. Jadi apabila nak jatuhkan hukuman, dia takut kepada makhluk. Dia tidak takut kepada Khalid yang menjadikan dia. Ya, hakim Islam belaka tiga-tiga kan. Tapi bila dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, dia akan ikut perintah orang yang dia rasa itulah yang memberi rezeki kepada dia. Sedangkan dia lupa yang bagi rezeki kepada mereka adalah Allah. Jadi tuan-tuan, dalam dunia hari ini tidak ramai hakim yang begitu-gitu, yang begitu hebat beraninya, kecuali di mahkamah syariah, insyaAllah tuan-tuan. Mereka berani untuk menegakkan kebenaran kerana mereka takut mahkamah di padang mahsyar. Hakim yang ada hari ini, maka dapat mahkamah pada mahsyar pun dia tak tahu. Dia rasa dia paling besar. Dia lupa mahkamah Rabbul Jalil di pada mahsyar itu lebih hebat, lebih adil daripada mahkamah dunia. Kemudian pertelingkahan ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Ini surah Al-Baqarah ayat 213. Dia tercicir tuan-tuan ayat di situ. Tuan-tuan kena tambah sendiri. Dalam bab lepas pun dia tercicir juga ayat, seluruh ayat. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin. Dia jumpa wa munzirin ya. Wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bilhaq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahdallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haq bi'iznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian setelah timbul perselisihan, maka Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan? Asal manusia ni sejak zaman Nabi Adam semuanya bersatu mentauhidkan Allah. Umat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, selepas ketiadaan Nabi Adam, mereka masih mentauhidkan Allah, tidak berlaku syirik. Sehinggalah apabila berlaku syirik kepada Allah, maka barulah Allah Ta'ala hantar Nabi baru, iaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk membetulkan penyelewengan akidah yang berlaku pada zaman tersebut. Kita lihat Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini
dengan menjelaskan bahawa manusia di masa hayat Nabi Adam alaihi salam sehingga 10 abad selepas wafatnya Nabi Adam dalam keadaan menganut Islam sahaja, yang dipercayai secara akidah dan syariat, tidak ajaran yang lain. Maknanya anak cucu Nabi Adam selama 10 abad mereka tidak pernah syirik kepada Allah. Kemudian selepas 10 abad Nabi Adam dah tak ada dah, apa yang berlaku? Iaitu selepas berlakunya penyelewangan syirik dalam akidah dan merosakkan cara hidup, maka Allah Ta'ala mengutuskan Rasul, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bukan saja membetulkan akidah, membetulkan syariat, membetulkan hukum hakam, membetulkan cara hidup manusia yang hidup pada zaman tersebut. Kemudian dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam dan Rasul selepasnya, berlaku pertembungan dalam aspek ibadah dengan para paderi, para pendeta dan sami. Para Rasul itu juga menghadapi pemimpin negara dan al-malak di zaman masing-masing. Nabi-Nabi ini tuan-tuan, Rasul-Rasul, dia berdepan bukan sahaja dengan golongan paderi. Nabi-Nabi ini berdepan dengan golongan pendeta, yang asalnya mereka ni berpegang teguh dengan ajaran Nabi-Nabi yang diwahyukan Allah. Tapi akhirnya paderi ke, pendeta ke, sami ni habis berselerak tabak, menyeleweng daripada wahyu Allah, menyeleweng kitab Zabur, menyeleweng kitab Injil, menyeleweng kitab kitab Taurat. Akhirnya mereka ni menentang hukum Allah, menentang syariat Allah. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul diutus untuk berdepan dengan golongan-golongan ini. Bahkan para Nabi juga mereka berhadapan dengan pemimpin negara. Nabi-Nabi juga berdepan dengan ketua-ketua negara di zaman masing-masing. Berdepan dengan menteri-menteri kabinet, berdepan dengan segala jenis manusia. Kemudian ada pula kalangan Rasul yang memimpin negara. Ada juga para Rasul ni, dia jadi ketua negara. Siapa dia? Seperti Nabi Adam AS, Nabi Yusuf yang menjadi menteri kewangan, Nabi Sulaiman yang menjadi ketua negara, dan Nabi Daud AS, dan akhirnya Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, menegakkan sebuah negara di Madinah. Maknanya tuan-tuan, sebahagian Nabi-Nabi ni jadi ketua negara, bukan jadi mufti ya. Para Nabi ni berdakwah, betul tak? Betul, para Nabi berdakwah. Tetapi pada masa yang sama, bukan saja dakwah membetulkan akidah, betulkan ibadah. Pada masa yang sama, para Nabi membetulkan cara hidup, cara politik, cara ekonomi, cara sosial. Akhirnya Nabi-Nabi ini diperintahkan oleh Allah menjadi ketua negara. Kalau kita kata politik ini letak ke tepi tuan-tuan, Nabi Muhammad dia tak jadi ketua negara. Nabi Muhammad menjadi ketua negara. Ada juga orang talis fitnah, Nabi Muhammad tu dia gila kuasa. Gila kuasa pula dah. Bukan gila kuasa, mengambil kuasa daripada orang yang gila. Bila orang gila memerintah negara tuan-tuan, kita kena ambil alih. Kalau tidak, rosak negara kita. Harga padi tuan-tuan, 23 tahun dulu dengan hari ini sama. Harga padi yang dijual oleh penanam padi
kepada Kilab harga yang sama 23 tahun dulu.